Cuma R3 tapi langka, Pak Bu. Nah, ini saya sepilkan untuk beberapa stok R3 yang ada di bidang mobil, Pak Bu ya. Salah satunya ada R3 yang langka, yaitu R3 diesel, Pak Bu. Nah, ini R3 langkanya, R3 diesel tahun 2018. Untuk transmisinya manual, Pak Bu ya, asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Untuk yang diesel yang pastinya irit, Pak Bu. Nah, ini kita lihat untuk kondisi sekelilingnya. Nah, seperti ini. Untuk diesel pun perawatan juga gampang, juga simple. Ini pajak panjang, limatan juga panjang, Pak Bu. Nah, seperti ini. Diesel. Kalau diesel itu CC-nya kalau tidak salah 1300, Pak Bu. 1300. Ini, Pak Bu. Kita lihat interiornya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kondisinya masih sangat bagus. Masih seger interior-interior. Nah, airbag juga double, karpet-karpet bawaan juga masih ada, Pak Bu. Seperti ini. Nah, audio juga masih bawaan. Logo-logo tidak ada yang belel-belel, masih utuh. Ini, Pak Bu, panel-panel semuanya juga masih bagus. Plafon juga masih kenting, Pak Bu. Belum pernah disikat. Joknya 3 baris. Nah, seperti ini. Ini, Pak Bu. Untuk harganya ini 2018 ini 153 juta. 153, Pak. Ini berikutnya oh, ini 163. Ya, mohon maaf, Pak Bu. Harganya 163 juta. Kalau ini yang bensin tahun 2016 tipe GX manual. Platnya AG Tulungagung, Pak Bu. AG Tulungagung. Seperti ini. Ini kalau yang bensin CC-nya 1400. 1400 warna putih. Yang diesel tadi harganya 163. Nah, ini kita lihat kondisinya, Pak Bu. Nah, masih kenting, Pak Bu, masih srit. Nah, seperti ini. Kita lihat interiornya. Ya. Nah, setir-setir, panel-panel tombol masih bagus, jadi tidak ada yang lupas, tidak ada yang luntur, Pak Bu. Ini jok-jok asli bawaan original, karpet-karpet juga masih ada. Nih, nah, door trim juga masih bersih, masih rapi. Sun visor masih plastikan, AC double blower, joknya 3 baris. Ini lebih nyaman dari Avanza. Jadi naikannya kalau R3 lebih kedap, lebih antep. Untuk harganya ini 2016 153 juta. Nah, yang itu tadi 163, terus yang ini 153 juta, Pak Bu. Berikutnya ini tahunnya di bawahnya lagi, tipe GL tahun 2014 manual. CC-nya juga 1400, Pak Bu. Warna grey, warna putih, warna silver. Yang ini warna grey, Pak Bu. Nah, untuk bedanya sama yang GX mungkin di fitur-fitur, Pak Bu ya, yang di tombol setir, terus sama di remnya. Yang GX udah ABS, yang GL belum ABS. Ban-ban masih tebel-tebel. Ini platnya Aimadion, tangan pertama dari baru. Ini, Pak Bu. Nah, seperti ini. Nah, asli Madiun. Nih, bodi-bodi masih kenting, Pak Bu. Masih bagus. Kita lihat interiornya. Ya. Nah, seperti ini masih bersih. Buku servis, manual book semuanya lengkap. Karpet-karpet bawaan masih ada, kunci serep juga masih lengkap, Pak Bu. Nah, seperti ini jok-joknya. Ini udah di cover, aslinya terbungkus di dalam. Ini masih bagus juga setirnya. Nah, seperti ini, Pak Bu, joknya 3 baris juga. Mobil keluarga, Pak Bu. Referensi jenengan selain Avanza ya. Nah, seperti ini. Masih utuh. Masih seger. Ini, Pak Bu. Nah, untuk harganya ini R3 GL 2014 kita kasih harga 134 juta yang GL. AE Madiun tahun pertama.
2014, monggo Pak Bu. Untuk info stok selain yang kita review ini ada banyak pilihan Pak Bu di Biga Mobil Kediri. Bisa cek di akun Instagram kita Biga Mobil Kediri New yang tertera di video Pak Bu ya. Monggo. Untuk review lengkapnya cek di YouTube channel kita Biga Mobil Kediri biar enggak ketinggalan Pak Bu untuk update kita terbaru terhangat sehari-hari Pak Bu ya. Monggo. Terima kasih.